Ulama itu orang paling tersiksa Gusti, tiang-tiang dereng nyembah jenengan, tiang-tiang sesucine dereng bener, sholate dereng bener. Kepikiran tenan ulama, cara seneng Nabi ini jenengan dereng maksimal. Kepikiran. Tapi ahli ibadah itu orang. Mulanya dewe ulama-ulama itu mati ini wong alim sitok. Ini kuruh nyeneng no setan tirimbang mati ini wong sewa ahli ini wong ibadah. Tapi wali ada yang ada uripe wong alim sitok asyaddu ala syaiton min alfi abidi. Uripe wong alim sitok itu kuruh berat no setan ketimbang seribu wong ahli. Kalau wong ahli ibadah itu raduwe orientasi memenangkan pertarungan. Kalau bagaimana, wong ahli ibadah itu gak diorientasi memenangkan pertarungannya. Apa agamanya Allah sampai agamanya sih?